Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bonsai semuanya? Jumpa lagi di channel Odi Khairuddin, dan di kesempatan kali ini saya mau pruning-pruning lagi dan juga wiring tipis-tipis dengan bahan loa, teman-teman. Ini juga rencana sih sambil seleksi. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Odi Khairuddin. Nah, teman-teman, ini sebenarnya loa ini ukurannya sih sudah lumayan kecil, kalau segi daun sih sudah bisa dikatakan lumayan lah untuk ukurannya. Tapi di sini untuk tingkat kelanjutan dari perantingan, untuk batangnya juga ini masih sebenarnya perlu ngelos juga. Tapi ya perlahan diseleksi lah, sambil ngelos dikit-dikit, kadang di los, kadang dikurangi, biar tetap terjaga mana yang bisa, yang diperlukan untuk perantingannya. Kita seleksi lagi. Oke, ikuti terus videonya.